Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan atau Zulhas bereaksi ketika partainya dicap hanya bisa joget oleh masyarakat. Partai berlambang matahari terbit itu pun menyoroti Prabowo Subianto menang Pilpres 2024 justru karena bisa joget. Hal itu diungkap Zulhas dalam acara Rakornas Pilkada PAN di Hotel JS Luansa, Jakarta Selatan pada Jumat, 10 Mei 2024 sore. Mulanya, Zulhas berbicara mengenai filosofi logo dari PAN yang berlambang matahari terbit. Menteri Perdagangan itu menyatakan partainya berharap bisa menerangkan Indonesia. Lalu, Zulhas barulah berbicara PAN yang kerap dikritik berkampanye dengan berjoget. Terbukti kekinian, Prabowo yang bisa berjoget justru menang di Pilpres 2024. Lebih lanjut, Zulhas menambahkan partainya hanya ingin membawa kampanye dengan cara riang dan gembira. Sebaliknya, ia tidak mau berkampanye membawa-bawa agama. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.